Selamat sore for semuanya. Semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Terima kasih atas dukungannya untuk Bensar Channel hingga saat ini. Sore ini kita akan membahas topik tentang proses pembibitan bonsai kelapa dongkelan. Kata dongkelan maksudnya kelapa yang sudah tumbuh liar, sudah berakar dan berdaun di sekitar lingkungan, dan kita ambil ataupun kita cungkil untuk dijadikan sebagai bonsai kelapa. Dan di video ini saya lagi memproses media tanam, yaitu pencampuran tanah, tanah hitam, pasir dan coco fiber dengan perbandingan 1:1. Ya, kita masuk pada proses di hari ini. Ini bibit kelapa yang siap digunakan untuk kegiatan kita di hari ini. Ini dongkelan sudah tinggi, sudah berakar. Ini jenis minion hijau. Kemudian kita siapkan peralatan, ada serokan besi, ada pisau cutter. Kemudian kita siapkan juga polybag, dan hari ini saya menggunakan polybag 16 x 30 cm. Kemudian ada serabut kelapa yang sudah dihaluskan. Yang penghalusan tadi menghasilkan coco fiber ini yang akan kita gunakan sebagai media tanam. Kemudian campuran pasir dan tanah hitam yang sudah siap. Dan yang terakhir, dalam prosesnya bisa berjalan dengan baik. Kalau terasa sudah padat, proses selanjutnya itu dipadatkan lagi ataupun disiram dengan air agar semua media tanam yang kita pakai bisa basah sampai air tembus di lubang serapannya bagian bawah daripada polybag. Kalau dengan demikian, berarti proses untuk bonsai kelapa jenis minion ini selesai dan siap untuk dinaungkan ataupun disimpan di tempat yang agak teduh, yang kenal sinar matahari, mungkin dari pagi sampai siang, yang agak sorenya mungkin agak tertahan sedikit karena ini bibitnya bibit dongkelan, dia agak sensitif.
Jadi kita juga harus hati-hati. Sore ini saya menggunakan beberapa jenis bonsai kelapa dongkelan. Ada yang dari minyak hijau dan juga ada dari jenis kelapa sayur ataupun kelapa biasa. Inilah naungan ataupun tempat pembibitan yang sudah saya siapkan. Inilah akhir daripada video kita di hari ini. Terima kasih atas dukungannya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan juga nyalakan lonceng notifikasinya agar video terbaru dari Bensar Channel dapat dinikmati oleh Anda semua. Terima kasih sekali lagi. Sampai ketemu di video berikutnya.